Ayu Dewi bantah jadi host di peluncuran jet pribadi Harvey Muis. Presenter Ayu Dewi bantah jadi host di acara peluncuran jet pribadi Harvey Muis, suami Sandra Dewi. Diketahui, jet pribadi Harvey Muis, suami Sandra Dewi sedang dibidik oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Hal tersebut merupakan imbas dari kasus korupsi Harvey Muis, suami Sandra Dewi. Ayu Dewi sebelumnya mengaku kesal karena kerap dikaitkan dengan kasus korupsi Harvey Muis, suami Sandra Dewi. Belakangan nama istri Regi Dato ini memang terseret kasus tersebut karena diterpa isu menjadi host dalam peluncuran pesawat jet pribadi. Menanggapi hal tersebut, Ayu menyebut isu tersebut sudah berhasil membuatnya kesal. Apalagi semakin kesini, ia merasa dimanfaatkan orang lain. Ayu pun kemudian membantah kabar yang beredar tentangnya. Lebih lanjut, ibu tiga anak ini memanjatkan doa agar terus mendapatkan perlindungan untuk dirinya dan keluarga dari fitnah. Diketahui, nama Ayu Dewi ini terseret sejak muncul isu adanya artis inisial A yang menjadi acara penyerahan jet pribadi Harvey Muis. Pernyataan tersebut berawal dari perkataan Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus. Dalam pernyataannya, Iskandar menyebut bahwa artis A tersebut merupakan istri dari keluarga yang kaya raya. Saat videonya viral, nama Ayu Dewi pun ikut terseret dan diduga menjadi artis yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.